Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mahathir Firya. Kali ini saya akan mereaksi sebuah lagu. Ini judulnya lagu terviral Rosa dan Lesti Kejora, Hati yang Kau Sakiti. Ini lagunya. Tahu ini ya? Belum lihat sih aku. Panas guys, kamu inget coba kita lihat ini Rosa dan Lesti. Wow, apa namanya, duet terviral memang, udah sama-sama besar, namanya sudah besar. Artisnya, oke. Kita coba lihat. 1, 2, 3. Hai, aku Liondra, super excited dengan konser 25 tahun Rosa Berkarya. Wow, gak kerasa ya. Kita ini aku seru konser ini, tapi sebelum kalian nonton, jangan lupa untuk subscribe channel RCTI Entertainment ya. Jangan lupa untuk like, comment, and share juga ke teman-teman kalian. Enjoy! Dan hari ini sebuah kebahagiaan buat aku, karena... Oh, ada Rosa. Rosa udah 25 tahun ya berkarir Rosa ya. Seorang wanita hebat ada di samping aku. Insyaallah. Dede. Pacar. Akhirnya setiap minggu dua. Iya. Sebentar lagi. Dan seneng banget Dede masih menyempatkan buat datang ke acara aku, konser 25 tahun Rosa. Nanti abis ini. Wow. Iya kok. Biasanya Lesti dipanggil Dede ya. Rosa juga, gak tahu gitu. Lanjut guys. Gantian aku yang nemenin gitu. Nemenin Dede. Dede kalau syuting-syuting atau nyanyi-nyanyi titipin di rumah aku. Dede. Wah, enggak. Di rumah Wak, cina gitu. Di rumah Waca. Iya. Tapi yang paling pasti buat aku apa ya, satu kebahagiaan. Iya. Iya, lagi hamil besar ya. Siapa si si Lesti ya? Iya. Tapi hamil besar berani ya tampil ya ke panggung. Tapi enggak apa-apa, ibu yang kuat lah gitu. Kebahagiaan, Dede udah benar-benar menjadi calon ibu, insya Allah sehat selalu. Dan aku ingat banget zaman dulu itu kalau misalnya lahiran, ya, biasanya nyanyi gitu buat anaknya, lagu Sunda gitu deh, ada nggak kebayang? Ada ya, lagu Sunda. Oh, daripada penasaran kita lanjut aja ya, oke? Ada satu biasa kalau orang Sunda bilang hariring gitu ya. Hariring, kan? Hariring, nggak hariring? Iya, hariring. Ada satu lagu yang Dede suka. Gimana? Ini tuh ceritanya kayak ya kalau pas lagi timang-timang kan, nimang-nimang kayak gitu. Terus? Dikit ya. Dikit. Cepat. Penasaran nih lagunya gimana nih? Aduh guys, panas banget. Coba kita dengar dikit. Dede suka banget sama ini lagu. Niling ningku, niling ningku, gerak. Wow, tinggi sekali suaranya. Wow. Gerak jangkung. Itu Dede suka banget. Itu artinya cepet gede, cepet tinggi. Itu Dede pernah dinyanyiin gitu sama Mama. Dulu tuh ditanya Dede dinyanyiin sama Mama waktu kecil. Coba dia cerita ini Lesti.
Dede suka, ya kan kalau di Jawa Barat banyak ada pupu, ada ngawi, ada nyinden. Terus suka di hariring-hariring lagu itu. Hariring? Nanti bentar lagi ya, Dede. Insya Allah ya. Bulan depan insya Allah. Amin. Insya Allah mudah-mudahan sehat ya. Sehat selalu, amin. Dede, kali ini aku mau ngajakin kamu buat nyanyi lagu yang kamu pernah cover. Oh. Ini pernah, siapa? Lesti cover. Lagunya Rosa. Wah, sangat merinding gue ini. Coba kita dengerin lagi. Betul. Jadi viral banget aja. Lagu Korea pertama kamu juga. Betul, oh, terus ya. dibuat versi dangdut. Dibikin versi dangdutnya. Iya. Jadi hari ini kita nyanyiin di konser 25 Rosa. Siap, dengan senang hati. Lagu ini judulnya The Heart You Hurt. Wow, fan-nya Rosa. Wow. Penasaran guys, gimana lagu Korea versi apa ya, hati aku sakiti versi Koreanya tuh. Gue merinding guys. Keringetan tapi merinding. Yuk kita dengar. Lagunya Masya Allah, ya, sampai hampir mirip dengan bahasa Indonesia ya, tapi nadanya sih, tapi kok bisa pas ya. Ya sih, apa sih, Rosa pernah belajar bahasa Korea ya, saya dengar sih gitu. Sorry guys, mau azan. Oke, gak apa-apa ya, lanjut terus. Tapi bahasa Korea, saya tidak bisa bahasa Korea. Oke, langsung lanjut. Sampai merinding guys. Oke, lanjut. Masya Allah. Oke guys, lanjut guys, mau azan. Cengkok dangdut. Mantap Lesti guys. Oke lanjut. Bukan tanpa, ku hanya bisa mengatakan
Ya Allah, baru denger aku kalau di apa dinyanyikan sama Lesti versi dangdutnya, baru denger asli. Ini versi popnya Dewi Rosa ya. Oke, lanjut. Wow. Akulah yang telah kasar. Maaf ya, saya pause. Oke, lanjut. Lanjut. Ya, ini versi dangdut, masa gak bisa ngimbangin. Bukan genrenya ya. Oke guys, lanjut. Lesti Kejora. Oh my god. Teoca, tapi bagus lah overall sama si Lesti sama Rosa ya, dua genre ya, dangdut sama pop, jadi mungkin bisa berkolaborasi, tapi mantap lah, mantul. Oke guys, cukup sekian apa reaksi saya, panas banget ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.